Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Alex Tia Budi Channel. Pada kali ini, Mimin akan membahas tentang kisah hidup salah seorang ulama Syiah yang sangat menggemparkan dunia di abad ke-20. Siapakah dia? Yah, tentunya sobat semua sudah tahu beliau adalah Imam Khomeini. Beliau adalah seorang ulama dan revolusioner terbesar di abad ke-20 yang berhasil menggulingkan penguasa zalim Persia yaitu Shah Reza Pahlavi dan mempermalukan si setan besar Amerika Serikat di tanah Persia tersebut. Melalui revolusinya tersebut yang tanpa kekuatan militer, ulama karismatik ini mampu mengeluarkan rakyat Iran dari lubang kegelapan menuju ke peradaban yang penuh cahaya dengan mendirikan pemerintahan Republik Islam Iran dengan sistem wilayatul faqih atau kepemimpinan tertinggi sebagai kepala negara dipimpin oleh seorang ulama yang disebut rahbar yang dianggap sebagai wakil dari Imam Mahdi yang gaib oleh keyakinan Muslim Syiah Imamiyah Itsna Asyariah. Imam Khomeini sendiri bernama lengkap Sayyid Ruhullah bin Mustafa bin Ahmad Al-Musawi, lahir di Khomein, Provinsi Margazi, 24 September tahun 1902. Dan beliau meninggal di Tehran, Iran, 3 Juni tahun 1989, yang dimana bertepatan pada umurnya yang ke-86 tahun. Sejak kecil, Imam Khomeini sudah menjadi anak yatim karena 5 bulan setelah kelahirannya, ayah beliau yaitu Ayatullah Sayyid Mustafa Al-Musawi gugur syahid akibat serangan teror pembunuh bayaran para tuan tanah di kota Khomein di waktu itu. Ayah Imam Khomeini meneguk manisnya madu syahadah setelah peluru panas bersarang ke tubuhnya, yang dimana saat itu ayah Imam Khomeini sedang melakukan perjalanan dari kota Khomein menuju Arak. Di masa itu, ayah Imam Khomeini memang dikenal sebagai seorang pejuang yang senantiasa menentang kezaliman para penguasa di waktu itu. Ya sobat semua, sejak kecil Imam Khomeini memang sudah terbiasalah dengan derita anak yatim dan sering menghadapi yang namanya orang mati syahid, sehingga beliau mengenal arti dari mati syahid. Di masa kecil dan remajanya, Imam Khomeini berada di bawah asuhan ibunya bernama Hajar. Ibunya sendiri adalah putri keluarga ulama, yang dimana ibunya adalah putri dari almarhum Ayatullah Khonsari. Bersama ibunya, Imam Khomeini juga diasuh oleh bibinya yang dikenal sebagai seorang perempuan pejuang bernama Sahibah. Namun, menginjak usia 15 tahun, Imam Khomeini pun kehilangan belayan kasih ibu dan bibinya. Di usia 6 tahun, Imam Khomeini sudah mempelajari Al-Quran dan bahasa Persia ya. Beliau dikenal sebagai anak yang semangat, kuat, dan bagus di bidang olahraga. Imam Khomeini juga sudah menghatamkan Al-Quran di sekitar usia 8 tahun. Beliau juga mempunyai ingatan bagus dalam memahami baik pelajaran agama maupun puisi, serta mendapat nilai bagus selama masa belajarnya di sekolah lokal atau maktab lokal. Karena prestasi Imam Khomeini ini, oleh sang kakak yang bernama Sayyid Murtaza, beliau dikirim ke sebuah seminari di Irak pada bimbingan salah seorang ulama yang bernama Ayatullah Abdul Karim Hayri Yazdi di tahun 1920. Tahun berikutnya, Imam Khomeini mengikuti Ayatullah Hayri Yazdi yang ditempatkan di kota Qum. Beliau mempelajari hukum syariah dan ilmu fikih di kota Qum. Beliau juga mempelajari filsafat Yunani, di mana dia sangat terkesan dengan Aristoteles dan juga Plato yang dianggap sebagai bapak logika dan mantik. Beliau selain menimba ilmu, Imam Khomeini juga mengajar di sekolah Qum dan Najaf dengan fokus kepada pelajaran filsafat politik, sejarah Islam, dan etika. Nah sobat semua, selama menjadi guru, Imam Khomeini selalu menekankan pengajarannya tentang pentingnya agama dalam isu-isu sosial dan politik. Dan juga beliau menentang yang namanya sekulerisme. Ada sebuah peristiwa penting pada tahun 1962 yang dimana pemerintah pada waktu itu yaitu Shah Reza Pahlavi memberlakukan pelantikan pejabat negara tanpa disumpah menggunakan Al-Quran terlebih dahulu. Dan kebijakan tersebut ditentang langsung oleh Imam Khomeini dengan menggalang ulama lainnya untuk menentang kebijakan tersebut. Pada bulan Januari 1963, Shah Reza Pahlavi memulai program Revolusi Putih yang berisi reformasi tanah,
privatisasi perusahaan negara maupun pergantian sistem pemilihan umum. Lalu Imam Khomeini menggelar pertemuan dengan para pemimpin KUM dan meyakinkan mereka untuk melaksanakan boikot referendum terhadap kebijakan Shah Reza Pahlavi tersebut, yang dimana kebijakan tersebut sangat merugikan rakyat Iran. Pada 22 Januari 1963, Imam Khomeini mendeklarasikan kecaman kepada Shah Reza Pahlavi dan juga kebijakan-kebijakannya tersebut. Dua hari kemudian, Shah Reza Pahlavi membalas dengan pidato yang menyerang para ulama. Ya sobat semua, Imam Khomeini adalah sosok ulama yang pantang menyerah dalam membela hak-hak rakyat Iran dan menentang penguasa zalim. Imam Khomeini terus menggelorakan aksi melawan pemerintah zalim yaitu Shah Reza Pahlavi, yang dimana bertepatan pada tanggal 3 Juli 1963 dalam pidatonya Imam Khomeini berkata jika Shah Reza Pahlavi tak mengubah kebijakannya tersebut, maka rakyat Iran bakal senang melihatnya pergi dari tanah Iran karena diusir oleh rakyat Iran. Dikarenakan ucapannya tersebut membuat Imam Khomeini ditangkap pada tanggal 5 Juni 1964 di KUM dan dibawa menuju ibu kota Iran, Tehran. Penangkapannya tersebut memunculkan gelombang protes dan kerusuhan yang sangat besar. Peristiwa yang dikenal sebagai Pergerakan 15 Khordad dan menelan korban tewas kurang lebih sekitar 400 orang. Imam Khomeini baru dibebaskan di bulan Agustus 1963. Pada 26 Oktober 1964, Imam Khomeini kembali mengkritik Shah Reza Pahlavi dan juga si setan besar Amerika Serikat atas kebijakan kapitulasi atau pemberian imunitas diplomatik bagi militer Amerika Serikat yang masuk ke wilayah Iran. Beliau ditangkap di bulan November 1964 dan menjalani hukuman penjara selama 6 bulan. Saat dibebaskan, dia dibawa ke hadapan Perdana Menteri Hasan Ali Mansur. Sang PM Iran pada waktu itu mencoba meyakinkan Imam Khomeini bahwa dia harus menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah dan memintanya bergabung ke sisi pemerintah. Ketika beliau menolak, si Perdana Menteri ini, Hasan Ali Mansur, yang sangat marah menampar wajah Imam Khomeini. Dua bulan berselang, Hasan Ali Mansur dibunuh tatkala berjalan menuju gedung parlemen. Karena kritik dan perlawanan Imam Khomeini pada pemerintah yang zalim, si Shah Reza Pahlavi ini mengakibatkan Imam Khomeini harus diasingkan dari Iran. Imam Khomeini awalnya diasingkan ke Turki. Namun karena hukum Turki melarang pemakaian pakaian tradisional ulama Syiah, lalu dia dipindah ke Najaf, Irak di bulan September 1965. Selama 14 tahun di pengasingan, Imam Khomeini mengembangkan sebuah teori tentang bagaimana negara bisa dibentuk berdasarkan prinsip Islam. Berbagai metodenya membuat Imam Khomeini diterima sebagai pimpinan oposisi. Dia mendukung berbagai aksi demonstrasi yang terjadi sepanjang tahun 1975 sampai 1978. Langkah itu mulai dilihat oleh Shah Reza Pahlavi. Segera setelahnya Imam Khomeini didatangi pasukan Irak. Dia mendapat dua pilihan, menanggalkan aktivitas politiknya atau pergi dari Irak. Dia memilih opsi kedua yaitu pergi dari Irak dan bertolak menuju Paris, Prancis. Di sana dia meminta rakyat Iran terus menentang rezim Shah Reza Pahlavi. Puncak dari ajakan revolusi Imam Khomeini tersebut yang dimulai dengan peristiwa Black Friday di mana pasukan kerajaan menewaskan 89 orang ketika bentrok dengan para demonstran. Di bulan di tanggal 17 Januari 1979 dengan alasan liburan, Shah Reza Pahlavi meninggalkan Iran. Dua pekan berselang di tanggal 1 Februari 1979 dia kembali ke Iran. Imam Khomeini kembali ke Iran. Dan menurut laporan BBC yaitu sebuah berita, disambut sekitar 5 juta orang rakyat Iran. Ya sobat semua, di tanggal 30 sampai 31 Maret tahun 1979, sebuah referendum mengesahkan penghapusan monarki menjadi Republik Islam dengan meraup 98% suara.
Pada bulan November 1979, Iran mengesahkan konstitusi republiknya dalam sebuah referendum dengan mengangkat Imam Khomeini sebagai pemimpin tertinggi dengan nama resmi pemimpin revolusi terbesar Iran. Selama hidupnya, Imam Khomeini telah berjasa sekali untuk penduduk Iran. Selain menggulingkan pemerintah yang zalim yaitu Shah Reza Pahlavi dan membentuk Republik Islam Iran, beliau juga menghadapi serangan agresi militer dari Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein yang dibantu si setan besar Amerika Serikat. Selama hidupnya, beliau juga telah menulis banyak buku yang sangat-sangat bermanfaat hingga hari ini. Ya sobat semua, Imam Khomeini meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1989 dalam usia 86 tahun setelah menderita 5 serangan jantung dalam waktu 10 hari dan dimakamkan di kota Tehran, ibu kota Iran. Ya sobat semua, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai perjalanan hidup Imam Khomeini. Semoga dapat menambah wawasan untuk sobat semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.